Hai semua, bertemu lagi bersama Pak Kutus. Hari ini kita akan review SATA 09132. Satu set yang sangat-sangat menarik dan dah lama saya cari, cuma saya tak tahu kat mana nak carinya di Malaysia. Dan alhamdulillah, hasil survey saya dapat jumpa model SATA 09132 ini yang berada di pasaran Malaysia. Apa itu SATA 09132? Ya, ini dia. Set drive through socket. Okey, drive through socket ni macam tuan-tuan boleh tengok sendiri. Dia sejenis ratchet juga, tetapi jenis ratchet yang tuan-tuan boleh tengok sendiri yang lubang di tengah. Seperti ratchet biasa kita tengok, selalu ratchet yang full kan. Okey, tipikal ratchet biasa dengan drive through socket ni adalah jenis socket dia pun sangat berbeza. Kalau tuan-tuan tengok sendiri, contoh saya 18mm, dalam dia pun ada lubang penuh berbanding dengan socket biasa yang dalam dia compact. Jadi apa kelebihan dan kegunaan drive through socket ni? Sebenarnya sangat-sangat banyak. Kalau tuan-tuan biasa duduk dalam otomotif, bagi saya tempat yang paling-paling utama yang paling saya suka guna dan perlu digunakan adalah semasa memasang strut mounting ataupun mounting absorber. Memang sangat penting. Sebab apa? Ada biasa kita akan gunakan dengan ikat terus dengan impact wrench, impact gun, tak kira angin ke ataupun cordless, dengan menggunakan kelajuan untuk mengikatnya. Tetapi sebenarnya cara betul untuk ikat mounting absorber ataupun strut mounting adalah dengan menggunakan peralatan yang seperti ini, contohnya seperti drive through socket. Sebab apa? Drive through socket ni apabila kita mengikat dalam dia, kita masih ada ruang untuk digunakan. Kalau tuan-tuan tengok sendiri, hasil dia punya kerja pun, kualiti dia pun sangat baik. Tuan-tuan tengok sendiri, dia punya soket sangat simple. Cara masuk dia, keluarkan dia dan terus guna. Untuk set ini dia ada 3/8 dan juga 1/4 punya size. Contoh kegunaan drive through soket ni yang saya masukkan tadi adalah dengan contoh kita masuk 17mm dan kita boleh masukkan contoh Allen key di bahagian tengah dia untuk kita lakukan kerja-kerja ikatan. Dan seperti ada yang skru atau bolt yang panjang yang kita memang soket biasa yang panjang biasa tak boleh masuk, tapi drive through soket dia boleh masuk. Sebab apa? Kelebihan dia hollow di bahagian tengah ni. Dia juga dalam set ni ada lengkap dengan extension bar dia yang juga hollow. Dan dalam masa sama, soket pendek boleh automatik jadi soket panjang dengan mencantumkan dengan dia punya extension. Begitu juga, dia juga telah sediakan kepada kita soket adapter untuk digunakan pada soket yang biasa. Untuk model ini digunakan soket 3/8 size. Jadi kita just masuk bahagian atas, dia menggunakan sistem quick release untuk kita releasekan soket kita. So dekat sini kita juga boleh dijadikan sebagai ratchet biasa. Kalau tengok built in dia punya quality, bagi saya agak kemas dan sangat baik. Kalau tuan-tuan boleh tengok, kalau tuan-tuan biasa tengok brand daripada Apex Group Gear Wrench, dia punya design hampir-hampir sama. Jadi sebab dia mungkin bawah Apex Group juga, jadi dia punya design hampir-hampir sama untuk produk yang digunakan di USA. Tuan-tuan tengok dia, finishing chrome dia pun sangat cantik. Okey, saya akan tunjuk contoh antara through socket yang
paling banyak saya guna adalah untuk mengikat sober mounting kenderaan kita lah, biasa kita gunakan kan. Contoh seperti tuan-tuan tahu, ni sober mounting yang saya bagi contoh. Apabila kita nak masukkan dia, spanner biasa ataupun soket biasa memang tak boleh digunakan dalam masa sama untuk memegang batang shaft ni untuk kita kunci. Jadi banyak orang akan gunakan impact wrench gun ataupun cordless untuk ikat dia. Memang menjadi, tetapi tak digalakkan. Sebab apa? Dengan kelajuan yang tinggi, strut ni, batang shaft dia akan berpusing sekali semasa ikatan. Okay, dia mesti akan berpusing. Tapi dengan kelajuan yang tinggi, pusingan dia boleh membantu untuk mengikat batang shaft ni bersama nut dia. Tetapi tak bagus. Sebab apa? Apabila shaft ni berpusing, kita punya oil seal pun sama juga turut berpusing dan boleh menyebabkan ketahanan absorber, jangka hayat absorber hilang. Jadi cara yang betul pasang dia adalah menggunakan peralatan betul, contoh seperti drive through socket. Saya akan tunjukkan contoh cara pasang menggunakan drive through socket dan ia sangat-sangat membantu. Saya akan masukkan absorber mounting. Okay, kalau tuan-tuan tengok sendiri, kalau soket biasa ataupun spanner memang tak boleh digunakan untuk memegang dalam masa sama untuk kita lock Allen key ni. Jadi cara yang paling terbaik adalah menggunakan drive through soket. Dan pilihan yang terbaik buat masa sekarang saya tengok dalam pasaran di Malaysia adalah SATA, sebab harga dia sangat-sangat berpatutan untuk kualiti yang bagi saya sangat tinggi. Contoh bagi kita menggunakan drive through socket ni, tuan-tuan boleh tengok sendiri dekat sini Allen key ni, saya boleh gunakan Allen key untuk pegang dia kan.